Pemirsa, kebakaran hebat melalap bangunan sekolah dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Akibat insiden tersebut, 3 ruang kelas sekolah dengan konstruksi kayu ludes dan rata dengan tanah. Abukan si jago merah dengan cepat membakar bangunan sekolah dasar SD 16 Kelurahan Nipah Panjang 2, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Tiupan angin kencang serta konstruksi bangunan sekolah dari bahan kayu membuat kobaran api semakin membesar. Warga dibantu aparat kepolisian setempat serta petugas pemadam kebakaran kecamatan akhirnya berhasil memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 ruang kelas dan ruang kepala sekolah ludes dan rata dengan tanah. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Korwil Pendidikan Kecamatan Nipah Panjang untuk proses belajar mengajar bagi anak didik. Insya Allah akan kami alihkan ke ruangan yang masih posisinya masih bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan. Diduga kebakaran akibat dari konsleting arus pendek listrik dari salah satu ruang kelas. Sementara kerugian yang ditimbulkan dari musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan.